Maksudnya beliau kan ini walaupun kita ini kita kan ya. Pasti ada patuh ada penghuni lah ada yang kelihatan ya. Jadi kita harus menghormat ya klakson apa gitu baik kalau pakai motor atau mobil ya. Kita klakson gitu ya. Ya. Terima kasih lho, Pak ya.
Yang kasih kita kabar apa? Ini yang merasukin ibu. Yang dari menjaga ini. Iya, menjaga lokasi di sini. Ya. Iya. Nah, jadi walaupun ini hutan gitu lah. Iya. Jadi enggak apa tuh ada penghuni lah. Jadi kita enggak boleh sembarangan lah. Iya, enggak boleh sembarangan. Nah, ya. Kalau kita lewat kalau pas ada tikungan itu terasa maksudnya. Iya, iya. Jadi ngasih kabar itu aja lah. Iya. Jadi udah makasih ya. Iya. Ada kasih acara ritual gitu. Iya. Makasih lah. Iya, ya, sama. Uman, besok-besok jadi dengan rekan-rekan penginan. Ya, tuh. Ini kata tumbak, apa nak kesemu? Hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudra Okson. Ini kami lagi ada di Desa Handiung lah. Handiung, kecamatannya Tasik Kayawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pada hari ini ada acara upacara ritual agama Hindu Keharingan ya, biar
dia yang menjelaskannya. Ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal berapa tuh? Tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Kita masyarakat Desa Handiwung kemarin sepakat itulah menjanggar. Berarti bahasa menjanggar lewu di tengah jalan raya Handiwung ini, Pengen ya. Handiwung. Oleh kemarin itu sering terjadi, hari sebelumnya itu sering terjadi masalah kecelakaan naik motor. Anak-anak muda itu, jadi kita masyarakat Desa Handiwung merasa tidak enak, tidak aman gitulah. Jadi kita sepakat kemarin itu mengadakan ritual itu menyanggar. Menyanggar itu dengan syarat yaitu putung babi. Babi kurang lebih 60 kilo. Ya, jadi ginilah, di lokasi ini kita bikin betanan, bikin tenda, segala macam. Ada gung juga. Itu memang ritual dan tata cara adat ritual itu tidak pernah dilupakan itu. Kalau gung itu, memang itulah caranya. Jadi Pisur selaku ketua ini, Pak Napin ini, mungkin saya juga nanti mewakili. Kita bagi tenaga mengerja ritual ini untuk hari ini. Dan acara ini mungkin satu hari ini. Sampai sore. Dari pagi ini sampai sore. Sampai sore. Ini hampir sama dengan tolak bala lah. Dengan tolak bala. Memang gitu. Oh ya guys, sebelum melanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudra Rockson, nanti otomatis tahu juga guys, kita saksikan videonya. Nih, meeting ya. Ya, untuk pas pali. Cantik dekat. Buat acara, kalau pas acara ini pasti harus ada ini pakai daun sawang lah. Sama pakai kapur sirih. Ini nanti tiket, nanti dipasang di mana? Di balas ini? Di sekitar sini. Dipasang di jalan. Ya, menurut salah ini apa tuh? Tolak bala ya. Bikin lagi. Yo, ini gak. Inilah kan kekompakannya kan. Si paroto lah. Ini untuk ritualnya. Ini ada daun sirih, buah pinang, sama si paroto. Ini buah pinang sebelah. Ini daun sirih. Ini kalau pas ritual harus ada ini, nggak ketinggalan. Ya. Betul. Pasti ada. Ya pasti itu. Biar ritual itu sedikit, memang itu ada. Harus ada ini. Sirih sama pinang itu. Tembak kapur. Ini lagi. Memang bahannya keluar rukunya ini. Tembakau ini. Ini dari Jawa ini. Ini lagi nak. Nah, sama ini. Baram. Ini baram. Harus ini tidak boleh tidak. Ketinggalan pasti ada. Ketinggalan ini. Biasanya harus cewek ini nanti yang anu. Iya, yang menakar. Menakar. Ada linisnya. Ibu-ibu. Pasang patu daun sawang. Hitting namanya. Ini kan. Pasang di jalan kan. Ini. Kayu ini kan. Kas ini pas tikungan jalan ini sering terjadi kecelakaan lah. Sering terjadi kecelakaan. Jadi ini patu. Mudah-mudahan dengan ada acara ritual ini nggak terjadi lain patu tolak bala. Mudah-mudahan nggak banyak korban lagi ya. Sama-sama. Iya. Banyak ya. Lewat jalan ya. Supaya orang yang lewat berjalan ke sini lintas dari luar mau masuk ke sini jadi selamat gitu. Mudah-mudahan selamat. Ini untuk kita bersama semua. Ini maksudnya tujuannya lain untuk masyarakat desa sini, untuk orang luar masuk ke sini lah. Ya, untuk semuanya. Ya, orang rawat ya di mana-mana. Iya. Selamat semua. Ya, semua masyarakat ya. Oh, WRT 1. Limas.
kan kondisi jalannya kan, lihat kan. Kuman. Kita geser sini kan. Ini kan jalannya. Buruk ah kata wei. Buat. Ini masih segar aja kan maju. Dia nama pisau. Dia berwat kan. Tahu onun ke? Ke yo betai kak mesti tak kata lagi. Napa no, tuan. Daun sawangnya harus 7 lah. Iya. 7 ini ya. Daun sawangnya. 7. Ini sudah dipasang. Cara ritual ya. Iya. Ini ada 7 ada 7 lah. Tujuannya. Ada resmi jalan ya. Tidak celaka ya. Orang dimasuk sini. Iya. Dengan putih hitting ya. Kasongan palangka di mana-mana. Iya. Dimasuk sini. Terus sini ya. Mudah-mudahan selamat. Amin ya. Tidak macam-macam. Iya. Iya. Makasih lah. Yuk kita lanjutin lagi ini kan. Lagi duduk di sini. Yo ngomong. Apa dah, Pak? Apa ini? Ya, Mandar. Iya, Pak. Mamander. Mandar. Ya, lagi acara ritual. Ritual. Adat. Ya. Memela ke. Pak itu. Impe itu selakanya tolak bala. Tolak bala. Untuk kita putus semua. Ya, ya. Untuk seluruh. Untuk seluruh masyarakat. Masyarakat yang sini, dari luar juga. Di desa Halimong juga. Ya. Yang lain sama juga. Sama juga. Hmm. Jadi enggak membeda-bedakan. Tidak membedakan. Untuk membela masyarakat. Itu masyarakat ya. Coba apa? Ya, makasih lah. Ya. Hukuman makan. Makan. Ya, ya, ini. Yuk, bersama yuk. Ya, sama. Ini kuman. Artinya makan kan. Makan, kuman. Ini sarapan pagi. Fakolol kira kan. Nih mau kuman hello Bayu. Sarapan pagi. Ini betul pagi. Nah, caranya sampai sore soalnya. Ini dah minum ya. Dan untuk kampung tawar. Oh, kampung tawar. Kampung tawar untuk aroma harum. Ini kan potong kecil. Ya. Oh, untuk bikin kampung tawar itulah. Ya. Ya. Ini kalau di ritual, kalau ini nggak ketinggalan juga ini kayu gaharu. Jadi nanti dibakar supaya aroma ya. Ini dibakar kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Kan. Dia namanya kayu gaharu. Jadi aromanya kayak apa tuh? Kayak kemenyan lah, kayak dupa. Harunya. Gaharunya sudah. Goreng ikan asin, ikan kering. Dia bawa tuh nanti bu,
Daging enak. Enak banget. Hai guys, kalau di sini kalau enggak makan tuh muse-muse ya. Muse-muse itu tiap patu asal pegang aja supaya enggak pulangnya enggak sakit gitu. Itu harus seperti syaratnya. Supaya kena kepuhunan gitu. Ya, supaya enggak kena kepuhunan. Kalau pas lagi makan-makan, kalau kita datang, kalau walau kita enggak makan, kita puse-puse, kita patu pegang, makan sedikit itu supaya enggak kepuhunan dan pulangnya enggak sakit. Selamat untuk tujuan. Ini kebetulan lewat. Selanjutnya menganjan, berapa kali menganjan ini? Tiga kali mutar. Terus sudah pemotongan hewan korban menganjan lagi enggak? Iya, nganjan lagi nanti. Kalau sudah mati, diganjan lagi. Sudah potong hewannya. Maksudnya ini sebelum pemotongan hewan korban ya. Menganjan yang pertama. Ini hewannya masih hidup. Masih hidup ya. Nanti kalau sudah dipotong, nanti menganjan lagi. Iya, menganjan lagi. Dengan musik awal, musik gong. Mantap musiknya. Betul pukulannya, oke. Kedengarannya enak kan? Iramanya. Ini kan udah mulai mengejar kan? Thank you.
hewan kurban babi terus sama ayam. Nanti sudah ini terus ada ritual lagi kan. Yuk kita saksikan videonya. Selanjutnya Manansa kelilingi ini kan. Yuk kita lihat lagi kan. Terus iringan musiknya juga beda kan kalau Manansa lihat kan. Tadi namanya Malahat yang barusan menganyut sama Manansa sudah. Sekarang pemotongan hewan kurban lagi, ada lagi yang masang tenda kan, karena ini lokasinya jauh pertengahan, jauh dari desa. Kita geser ke sini kan, itu kan ada pohon, kita geser ke sini kan untuk masak pakai kayu. Ini lagi nyalain api. Kompakan kebersamaan. Satu warga desa Handiwu, kecamatannya Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ariran, sungai-sungai ini, parit ini, sungai
Parit ini banyak ikannya kalau mancing di sini dan ikan biasanya kata orang sih banyak orang mancing di sini biasanya sore-sore kan gak ini lihat kan itu apinya sudah nyala kan. Cantik bunganya kan, ini lihat kan, cantik bunganya kan, ini, ritual menyelamat ada pengguna jalan di situ sangat kini terlaka bahaya lulang luli indai tende ubet nyari naik lajek Pak menutup lah kan ya dimasukkan ya, itu nanti dibuka juga nanti dibuka kalau juga, sudah ya. selesai. Sore ini warga ada motor jatuh sinilah iya ini bekasnya kan dari sana terus dari sini juga lah iya makanya ini dia kan ritual tolak bala lah. Semoga dengan acara ritual ini enggak ada terjadi lagi. Itu orangnya selamat aja lah. Iya. Selamat ya. Cuma agak namanya jatuh kan. Jatuh iya. Ya ada cedera-cedera ya, lah. Iya gitu ya. Ada cedera. Tapi orangnya alhamdulillah selamat ya. Bisa ditolong lah. Iya. Makasih lah. Iya sama. Abangnya dari mana bang? Dari Kasongan. Dari Kasongan enggak asalnya? Asalnya Banjarmasin. Dari Banjarmasin? Iya. Kabupaten Selatan. Jadi orang masih orang Kalimantan. Iya. Masih termasuk. Dan dari pulau luar Kalimantan lain? Oh dari Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Dari Pak Kandangan lain? Kandangan. Oh dari Kandangan. Kabar nih. Hai orang Kandangan ini kebetulan orang Kandangan lagi ada di Katingan. Gimana? Di sini aman kan? Aman. Di sini aman kan. Jadi jangan takut kalau mau kedatang ke Katingan, silakan datang ke Katingan. Di sini orangnya ramah-ramah. Ini udah berapa tahun dari Kandangan ke Katingan?
lanjut ya dong. Yo, makasih lah. Semoga sukses jualannya lancar, abangnya diberi keselamatan. Yo, ini sudah mulai soalnya mengajian yang kedua kan. Mengajian yang kedua sudah pemotongan hewan korban kayak ayam dan babi. Selanjutnya mengajian lagi sambil ke sana kayo. Manisa, yuk kita lihat dan
sudah. Ini gue. Well, tertik daha lah ya. Tertik daha mengasih apa ya, mengasih arwah-arwah ya, kegunaannya untuk roh-roh yang mengganggu supaya ini ya, supaya dia itu tidak mengganggu lagi. Mengganggu ini kasih makanan ya. Dia tahu ini ya. Ini darah, ini sama darah, beras ya, beras yang tadi dipotong hewan ya, beras ketan dengan beras biasa yang masih paroko. Jadi ini jadi hewan yang tadi ada ayam yang dipotong ya, sama babi ya, dicampurkan. Jadi dikasih makan yang ada arwah yang ada di sini lah, supaya tidak mengganggu maksudnya. Tidak mengganggu itu. Yuk kita lihat kan. Kita kasih ini supaya dia mengganggu harian adau tu. Akan kami hae. Kita agak mengaduh, kita kalah kau di situ tu kilau je mengatilah sampai lusik mengganggu mengasai ulu jululah uli. Ini macam akan sangumang di bahagak mengaduh terus itu untuk pelatuh dah. Supaya lu saya terkira tak. Rumah nerima hai tetege bagi belah masing-masing kira akan penginan tunggu masuk ke lu saya tu. Saya lu saya tidak bagi kada saya hai itu nah. Akan burung kukut, akan kulang kulit, akan patis, akan sasa, akan mantir pembelian cetik di bea, akan darahin tatuatang. Nah, lima jenis akan sesep. Lima jenis akan ganan kayu hae. Akan ganan lunuk. Akan ganan beringin. Akan ganan derep hetep. Akan racan temekahan. Akan kukup buhutai. Ini apa sahapan nanti kami cintai. Lima jenis jitu akan nyaring panggil pulung. Akan kami hayat di panggil pulung. Ini agung tu ya tu dah hak saya mengatakan aku lorek banyak yang menghukuman di alun tau sampai sama saya berlai akan yang pasal saya berterak saya berkai dari itu sudah betapa petidaknya sudah dari itu mengasih untuk yang ada di sini supaya jadi maksudnya tidak mengganggu. Hai guys, ini lagi nunggu ayam yang tadi potong sama bayi lagi dimasak. Ini selesai masak nanti pas dilanjutkan lagi acara ritual ya. Daun kunjoy, daun singkong, daun kunjoy. Ini kan, air dikasih minyak, kasih garam lah. Saya enak. Garam, micin, minyak goreng. Iya, terus. Roiko, daun putih, bawang merah. Ini daun singkongnya. Daun singkongnya, kunjoy ya. Oh, mana lalat? Ada lalat masuk, ada lalat tuh. Ayo YouTube dah. Ayo terus dari nama lalat YouTube. Guys, sudah air
sudah panas, masukin daun kunjungnya, daun singkong. Dengan ritual selagi makanannya ditaruh tetap sini kan. Selanjutnya ritual tapetik lah. Tapetik. Ya, ini ngasih makan sesama yang ada di sini lah. Ya. Yuk kita lihat ya. Itu penjaga-penjaga yang ada di sini. Kita terulang lagi kan tidak bisa ganggu kita. Kita ya. Ya petik ya. Ulas TG mendengar menyumbang kerakan pimpinan tolak Bapak Sambil Perlemuan Pada Bedang di BP 9 Kalung Dahak Lampu Isi. Tar kayu gaharu semacam batu dupa akan untuk aroma-aroma.
Pak Neyi, di bakas kami anu situ. Itu akan itu pertalan. Pak ini selesai tu, Mbak Menuhuk ga boleh tu Mbak kerja anu itu. Ada kegiatan situ di Tanjung Titi. Itu akan untuk batalan ulore. Menolong situ Mbak Betuwek bakas terbela MBB itu. Mangat tidak atau terus sebab semalai. Mangat sebab tekan pulang. Tuhan tuan jajam. Mangina besok efek terbelum tali. Bulan nasak tali lima panjang dari. Mangat tidak atau celaka bahaya MBB. Kalau jalan situ, nah kere jakai ulun kere kabut terbela kere. Bu mengajak menakis kami busa tu ya ngelain macam. Ilah leset kita tambah leset. Kita boleh beli. Ya, itu. Ilah menetumbak adai. Kalau tempat ini, ini betul kasih bakar kayu gaharu. Masam dupa. Terus ini mengasih makan sajian yang ada di sini. Nah, gitu. Ah, saya. Lagi kita lalang itu. Akan garing lambang petak. Akan sekedar nak kena petak. Kena petak. Kena petak. Akan kucung kena petak. Mapan antara pulau. Menganjat lah. Ya, ya. Ya, mulai lagi. Dan kemarin, jatuh. Terus. Ya. Ya. Jatuh kemarin sudahlah. Malu itu aja. Jadi, selamat ini kan acara habis malam malah. Semoga yang enggak terjadi lagi lah. Ya. Tempat dua kata. Malu ini, alhamdulillah selamat aja. Ini diacarakan ritualnya hari ini. Semoga enggak terulang lagi. Thank you.
Maksudnya beliau kan ini walaupun kita kan ya. Pasti ada patuh ada penghuni lah ya, yang kelihatan ya. Jadi kita harus menghormat ya, ya klakson ya. Apa gitu baik kalau ya. Kalau pakai motor atau mobil ya. Kita klakson gitu lah. Ya. Makasih lah Pak ya. Ya. Kalau jangan kami yang nengok, kami sampai di sini. Ijek tuan kuat, kami sampai di sini. Eh, sabar.
Ya, utang tetangga cek ke dunia tu kalau mereka jalan. Humbang. Humbang lah. Bawa humbang. Ya. Ya ya buah ya ya. Yang dari menjaga ini. Iya, menjaga lokasi di sini. Lokasi di sini ya. Iya. Jadi walaupun ini hutan gitu lah. Ya. Jadi enggak apa tuh ada penghuni lah. Jadi kita enggak boleh sembarangan lah. Iya, enggak boleh sembarangan. Nah, ya. Kalau kita lewat kalau pas ada tikungan itu langsung maksudnya. Iya, iya. Jadi ngasih kabar itu aja lah. Iya. Ya. Jadi terima kasih ya. Iya. Ada kasih acara ritual gitu. Iya. Terima kasih lah. Iya. Kami turunan siang dehin. Pok anak puna mikau tu kabin ke pesantren kuna, kamu tegir ritual kabin ke. Ya tahu belihi kau tu. Jadi. Kuman besok jadi dengan kamarkan penginan. Ya tu. Ina kata tu mbak, apa nak kesium? Thank you.
Ini membuka bara pali. Membuka bara pali, bara hambaruan lah. Ya, bara hambaruan di lubuk batanan. Lubuk batanan, ya. Ini ada baramnya. Baramnya. Ya, syarat yang dari dulu. Yang dari dulu, ya. Ya, yang kita, dulu. Kita dulu. Seperti ini juga. Ya, sampai sekarang masih dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Ya. Sudah tertambah sudah menjadi sepukut beluk dari Hasan Kelapa Susang yang boleh kita akan duluan itu akan bagi lusut sama mengunjut adik sama kemek bagi babi hatuwe bekas wela itu menjadi penerus setiap penerus hukum perintah kita kasih dai. Para mini bara pali yang tadi kembali ini anggota-anggota panitia terus mini baram seluruhan anggota panitia. Menunggu di sini ya. Memberi pengabaruan ya. Ya, memberi pengabaruan agar bisa kembali dengan aman. Aman dan tenang seperti biasa ya. Ya. Di sana. Kepada yang melihat acara ini, sebenarnya acara ini mungkin berapa ini kita kurang tahunnya kurang lebih jam 4 lah. Yeah. Jadi acara kita ini ditutup sekarang sesuai dengan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan dan juga kami banyak berterima kasih kepada masyarakat Indibung ini semua sudah hadir dengan Bapak beliau ini juga Pak Bayu ini ya yang sudah datang hadir ke sini sama temannya tadi kita berterima kasih. Acara kita mungkin ya ditutup dan kita tenda-tenda juga dibubarkan ya semoga enggak ada terjadi lagi ya terjadi lagi di kemudian hari biar malam hari siapa saja yang lewat motor enggak ada celaka lagi itulah harapan kami yang kedepannya Pak Gansis, bila ada kesalahan dan kurangannya dalam video ini dari ucapan Bayu, baik terasa-terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.